Mengratus-ratus warga Timang Pirang Elemen di Kabupaten Sumedang, jorag lokasi tempat pemungutan suara atau TPS, tur kantor KPU ke ngabuburak prak-prakan nyoblos. Hadinan tim pengamanan gabungan anu sayaga di lokasi mampu ngungkulan tur ngamankeun eta oknum anu riricewan tepika prak-prakan nyoblos di Paju Kalawan aman tur lancar. Bari ngagunakeun mobil water cannon, pasukan anti huru-hara ngungkulan mangratus-ratus warga anu arunjuk rasa di salah saji lokasi TPS tepi ka ngabuburak kantor KPU. Antukna eta ricuhan teh bisa diungkulan sarta sawatara oknum anu dierong provokator mampu diamankeun ku petugas gabungan. Liantik itu tim Gegana Brimob Polda Jawa Barat ge mampu ngaidentifikasi sarta numpes barang anu dierong bom. Anu ditenden kuno arunjuk rasa keun ngabuburak prak-prakan pemilu kada. Tim gabungan anu ngawengku TNI, Polri, pasukan anti huru-hara, Gegana, BPBD, Damkar, Turta, PLN, sayaga ngungkulan riricuan sarta nyerek oknumna. Kapolres Sumedang AKBP Joko Dwi Harsono ngebrehkeun, eta kajadian teh mangrupa prak-prakan simulasi penanganan pilkada. Meh genep ratus personel gabungan di Kabupaten Sumedang sayaga keur ngajaga keamanan boh samemeh boh satu tas prak-prakan nyoblos. Kita sebenarnya terkait dengan pilkada sampai dengan saat ini kondusif. Hanya kita memperhatikan titik-titik tertentu adalah terkait dengan bencana alam. Kemudian kenakalan remaja sebenarnya kalau di Sumedang sebenarnya kerawannya segitu. Gitu. Tapi kalau terkait dengan pilkada sampai dengan saat ini masih terbilang sangat kondusif. Kami anggota Polri khususnya kepolisian Resor Sumedang tidak bisa bekerja sendiri. Kami membutuhkan bantuan dari masyarakat khususnya terkait dengan informasi. Jadi kalau ada informasi yang terkait dengan gangguan keamanan atau potensi gangguan keamanan, potensi konflik, maka kami mengharap masyarakat untuk menginformasikan kepada kami supaya kita bisa cepat melakukan langkah-langkah antisipasi. Dirina nandeskeun salila prak-prakan pilkada secara walatra di sakuliah Indonesia, pihakna bakal salawasna ngajaga keamanan turta kondusivitas daerah babarengan, sangkan suasana aman, merenah turta kondusif ke masyarakat. Lianting ngajaga keamanan, pihakna ge meredih masyarakat, utamana anu ngarojong calon, sangkan salawasna ngajaga keamanan di lingkungan anak sewang-sewangan, tepika prak-prakan pemilu di Pajuluyukan Harapan. Diki Guntara, Bandung TV.